Patalijeng musibah Ciah Dengdeng anu narajang lalawak Pasir Jati Ujung Berung Kabupaten Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngararapkeun tanggap darurat. Kukituna pihakna miharep Bupati Bandung sangka nitenan struktur tanggul anu ambrol, terutama mariksa pola pepelakan di hilir. Jadi tanggul itu saya cek ke Pak Bupati, secara konstruksi memang kemungkinan ada problem ya, strukturnya tidak pakai tulangan katanya, sehingga udah tergerus air, itu sedang diselidiki termasuk oleh polisi. Kedua, Pak Bupati saya minta mengecek pola tanam di hulu, apakah ada pengaruh tipe perkebunan di hulu yang mengakibatkan air tidak bisa terkendali dengan baik, atau memang seperti disampaikan seringkali oleh BMKG, ada momen-momen di mana curah hujan kadang-kadang ekstrim kan, sehingga tidak sanggup ditahan oleh kondisi infrastruktur existing. Nah, dalam waktu dekat tanggap darurat saya kira tetap dilaksanakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun eta tanggul anu ambrol teh dierong henteu weuweug dina bagian konstruksina. Kukituna butuh panalungtikan anu leuwih gemet samemeh nyindekeun ka sang tukangna. Budi Hartati, Bandung TV.